Pondok Pesantren Darul Muna yang terletak di Desa Kloka, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah adalah pondok pesantren yang didirikan oleh seorang ulama desa bernama Nasoha Nawawi. Pondok pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih mempertahankan nilai-nilai seni kultur Islami yang ada di tanah air Indonesia. Pondok pesantren yang berdiri sejak tahun 2009 ini telah mengalami dinamika perkembangan yang cukup signifikan. Para santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Muna ini berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan latar budaya yang majemuk yang berada di Indonesia. Para santri yang menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Muna berasal dari berbagai penjuru daerah di Indonesia, seperti dari wilayah Kalimantan, Yogyakarta, Jakarta, serta berasal dari wilayah lokal Blora itu sendiri. Mereka dapat membaur dengan budaya dan latar belakang yang berbeda-beda, dengan mengutamakan integritas dan kehidupan santri yang harmonis.
Selain mencanangkan program-program reguler, pondok pesantren ini juga mencanangkan program-program yang dapat membentuk kemandirian para santri. Selain program akademik, pondok pesantren Darul Muna juga mencanangkan suatu program dalam pemberdayaan para santri. Selain menimba ilmu agama, para santri juga dibekali beberapa keterampilan seperti bertani dan pertukangan, baik pertukangan bangunan maupun pertukangan kayu. Dalam bidang kesusastraan Islam, khususnya Kitab Kuning, para santri Pondok Pesantren Darul Muna dapat dikategorikan memiliki pencapaian prestasi yang cukup memuaskan. Mereka menorehkan prestasi melalui ajang kompetisi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Selain mencetak santri yang berakhlakul karimah dan berkarakter, Pondok Pesantren Darul Muna juga menekankan dalam pencapaian prestasi akademik. Di antaranya ada beberapa kejuaraan yang diraih seperti kategori putri Kitab Khulasah Ihya Ulumuddin, untuk kategori putra Kitab Imriti Khulasah dan Jurumiyah dan lain sebagainya. Pada waktu itu, ada pengumuman dari pihak pemerintah dalam rangka MGK, Musabaqah Qiraatul Kutub, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut Lomba Membaca Kitab Kuning. Itu dari Pondok Pesantren Darul Muna, kita kirimkan satu kontingen yang terdiri dari 6 kitab, 6 putra dan 6 putri. Yaitu kategori Imriti untuk putra, kategori Khulasah putra dan putri, kategori Jurumiyah putra, dan kategori Ihya Ulumuddin putri. Mewakili Karesidenan Pati dari Pondok Pesantren Darul Muna, kita alhamdulillah maju ke provinsi juara 1 untuk kategori Khulasah putri dan juara 3 untuk kategori Ihya Ulumuddin Putri. Kemudian maju ke tingkat nasional, alhamdulillah untuk kategori Khulasah Putri kita mendapat juara 3 senasional. Alhamdulillah, saya tidak menyangka waktu itu saya dapat juara 3 tingkat nasional kategori Khulasah Putri PI perempuan. Ya, waktu itu saya senang banget sih, tapi sempat enggak nyangka. Mungkin ini berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa-doa orang-orang yang membantu saya. Adapun upaya Pondok Pesantren Darul Muna dalam rangka menanggulangi atau membentengi diri para santri terhadap maraknya aliran radikal seperti yang terjadi akhir-akhir ini adalah dengan tetap memegang teguh jiwa nasionalisme bangsa Indonesia, yaitu dengan mempertahankan kultur atau budaya Islam yang selama ini sudah dilakukan secara rutin, seperti budaya tahlilan, berjanjen, istighozah, tilawah, hadroh, seni kaligrafi, dan seni tari saman. Alasan mengapa Pondok Pesantren Darul Muna mempertahankan budaya berjanji dan tahlilan
Untuk berzanji itu sendiri merupakan suatu aktivitas para muslim melakukan sholawat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berulang-ulang. Dan ini merupakan suatu media yang kita gunakan untuk memupuk kebiasaan santri bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian, untuk tahlilan itu sendiri merupakan wadah untuk melakukan zikir bersama dan memupuk kebiasaan para muslim untuk berkirim doa kepada para kerabatnya yang sudah meninggal, terutama kedua orang tua mereka. Selain memupuk integritas di antara para santri, beberapa budaya-budaya Islami yang memupuk kebersamaan tersebut juga merupakan suatu wadah yang dapat memupuk rasa nasionalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka melestarikan seni budaya Islami, Ponpes Darul Munah juga menerapkan sistem pengembangan minat dan bakat seperti hadroh dan kaligrafi. Selain sebagai wadah pelestarian seni dan budaya Islami, melalui kegiatan tersebut kami juga mendapat keuntungan ganda sebagai media pemberdayaan para santri. Santri sudah sering tampil mengisi acara walimah seperti pernikahan, khitanan, maulid nabi, dan lain sebagainya. Tari Saman yang berasal dari Aceh merupakan salah satu seni budaya Islami yang patut dipertahankan. Di samping karena merupakan suatu kekayaan dan kebanggaan budaya Indonesia yang bernuansa Islami dan diakui dunia internasional itu sendiri merupakan wujud kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada sejarahnya Tari Saman ini diciptakan untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut dengan Maulid Nabi. Mari kita lestarikan seni budaya Islami Indonesia dalam rangka memupuk integritas, memubuhkan kecintaan terhadap tanah air.